Bapak Pejabat Gubernur, kami ucapkan selamat datang di pelataran kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Mari Bapak, kita ke depan. Sekaligus Bapak Ketua PBM bersama Bapak Rektor menyerahkan kaos Milad Muhammadiyah kepada Bapak Pejabat Gubernur. Ya, berdiri. Bapak Rektor bisa mempersamai. Di foto dulu. Lagi satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih. Yang Burika, mari sini Burika. Iya, Bang Farhan. Dari BSI mau memberikan kejutan apa, Burika? Oh iya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini, Bang Farhan, Bapak Ibu teman-teman sekalian, Assalamualaikum, selamat datang. Kami ucapkan juga kepada Bapak Pejabat Gubernur. Sehat-sehat Bapak ya. Alhamdulillah bisa berkumpul bersama-sama di sini di Milad Muhammadiyah yang ke-111. Ya, sedikit Bang Farhan, Bapak Rektor, Bapak Pimpinan Muhammadiyah, BSI sangat berkontribusi sekali, sangat mendukung kegiatan. Insya Allah ada beberapa barang yang disiapkan oleh BSI. Oh ya, kebetulan di sini sudah ada stand Bank Syariah Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian yang pagi hari ini mau aktivasi ini, untuk aktivasi langsung di sini, nggak perlu ke kantor. Dan ketika aktivasi udah langsung dapat hadiah. Baik, terima kasih Bu Rika. Terima kasih kembali. Salam buat Rumah Irama. Baik hadirin sekalian, tiba saatnya kita melepas rombongan Jalan Sehat ini. Kami persilakan Bapak Pejabat Gubernur, Bapak Yodia Kalake, kemudian Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Bapak Ustaz Muksin Masri, dan Sohibul Bait dari pelaksanaan Jalan Sehat ini, yakni Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, Profesor Dr. Zainur Wula. Kami mintakan kepada pemimpin tertinggi kita di Nusa Tenggara Timur, Pejabat Gubernur NTT Bapak Yodia Kalake Putra Adonara, yang ketua panitia hari ini juga orang Adonara, wabil khusus Lamahala, ya, luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak Pejabat yang selalu tersenyum manis dengan kita ini, kami persilakan ke atas panggung untuk memberikan sambutan sekaligus melepas rombongan Jalan Sehat. Alam Timur indah membentang, puncak indahnya ada di Mutis. Jadilah pemimpin berhati lapang, wajahnya selalu tersenyum manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya sangat bergembira pada saat mendengar ada undangan untuk ikut Jalan Sehat, melepas Jalan Sehat dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-111. Tentunya kegiatan positif ini dapat terus kita acarakan setiap tahun nih Pak ya, sehingga adik-adik dan juga anak-anak kita mendapat kegiatan yang positif, menjaga kesehatannya juga, menjaga ketertiban, dan juga dapat melatih kepemimpinan. Jadi ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang memang harus kita dukung. Dan saya walaupun baru pulang dari tugas di daerah, tentunya menyempatkan waktu untuk bisa bersilaturahmi dengan kita semua. Terima kasih untuk Pak Rektor dan juga dari Pengurus Muhammadiyah.
dan saya ucapkan selamat. Dan sekali lagi, mari kita jaga kesehatan sekaligus jaga ketertiban pada saat melaksanakan kegiatan ini. Bilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Pejabat, kita berdiri di atas tangga ini untuk melepas. Sedikit maju, adik-adik, sedikit maju. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya lepas peserta jalan sehat dalam rekam di lagu Muhammadiyah ke-111. 1, 2, 3. Ya, di depan adalah dari tapak suci. Kemudian bendera, adik-adik TK di belakang dulu. Adik-adik TK. Bendera. Ya, bendera jalan. Bapak. Ya. Oke, kemudian adik-adik TK, TK. Tahan, kalian di belakang. Ya, bendera duluan, bendera selesai. Ya, setelah bendera, kemudian SD. Ya, SD. Habis SD, SMP. Habis SMP. Mari dah. Habis SMP, PWM. Harusnya habis SMP, SMA. Tapi ini PWM. Oke, PWM dulu, baru SMA. Kita berbaris. Jalan sehat dengan penuh semangat. Put your hands up, 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 put your hands up.
pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menghadiri salam sehat menggunakan milad Muhammadiyah. Tentunya ini sangat baik karena memberikan kegiatan positif dari MPRD dan teman-teman. Ini sangat berat, acara ini berhasil berlangsung. Jadi kita memberikan sesuatu kegiatan yang juga menunjukkan kehidupan sehat bagi anak-anak dan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Besi, boleh? Ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada